Anak Nadia Mustika dan Rizky Dangdut Academy menjadi sorotan dan dirawat di rumah sakit. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kita dari tim Deus Project Keluarga Deso. Apa kabar teman-teman semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Tak lupa teman-teman semua, pastikan selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ya kawan-kawanku semuanya. Kali ini kita akan bagikan kepada teman-teman semua berita dari artis Indonesia kawan-kawan. Dari mana ini kawan? Ini adalah dari istri Rizky Dangdut Academy ya. Dia kan punya istri tuh, namanya Nadia Mustika, dan melahirkan anak pertama kemarin kawan-kawan, tanggal 13 April 2021. Anak pertamanya ini diberi nama Baihaqi Syaqi Ramadan kawan-kawan, karena lahir di bulan Ramadan. Ini ada berita yang menjadi sorotan netizen Indonesia nih kawan-kawan. Karena kenapa? Karena diketahui bahwa saat ini putranya ini demam kawan-kawan. Saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami demam. Demikian ini dikutip ya teman-teman dari Instagramnya. Ini mohon doanya untuk Syaqi yang dirawat demam. Mengetahui berita yang seperti itu, teman-teman warganet beramai-ramai mendoakan anaknya itu cepat sembuh. Banyak netizen yang mendukung putra dari Rizky Dangdut Academy dan Ibu Nadia Mustika. Oke, demikian teman-teman berita yang bisa kita sampaikan hari ini teman-teman, bahwa putra dari Nadia Mustika dan Rizky Dangdut Academy sakit demam karena dibawa ke rumah sakit. Ya, kita bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan kawan-kawan.